dia akan berurusan dulu menggunakan WeChat, berhubung mengatakan bahawa mereka ada mempunyai simpanan emas yang didatangkan daripada luar negara menggunakan kurier. Apabila sampai, transaksi itu berlaku. Dan kalau kita lihat di sini, rampasan termasuk juga gergaji. Mereka selepas transaksi berlaku, baru dia orang buat cek, bawa ke tempat lain untuk sahkan ketulinan. Tetapi dapati jumpa emasnya adalah palsu. Berat dia adalah 100 gram berat dia. Berat, okey, genuine berat. Tapi bila dia orang potong dia punya dalamnya.